Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Jambi berhasil mengevakuasi seekor pocet yang berpotensi membahayakan warga di Jalan TP Sriwijaya, Lorong Serumpun pada Senin 29 Juli 2024. Inilah detik-detik saat seekor pocet dievakuasi tim Damkar Tan Kota Jambi di Jalan TP Sriwijaya, Lorong Serumpun pada Senin 29 Juli 2024. Dikatakan oleh Kadis Damkar Tan Kota Jambi, Mustari Effendi, awal mula warga melaporkan adanya monyet liar yang saat coba diamankan mandiri oleh warga setempat, namun monyet tersebut melakukan perlawanan dan berpotensi mengancam keselamatan. Atas laporan itu, tim Damkar Tan Kota Jambi yang langsung dipimpinnya ke lapangan itu langsung melakukan evakuasi dengan mengerahkan 5 personel. Tak butuh waktu lama, monyet liar tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung diserahkan ke UPTD untuk dilakukan tindakan pemeliharaan. Laporan dari masyarakat di TP Sriwijaya, Kelurahan Rawasari, ada satu ekor monyet yang liar dan cara apa mengganggu aktivitas warga dan sempat dilakukan pengamanan oleh warga. Teman warga selanjutnya melaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran untuk dilakukan evakuasi dan saat ini kita sudah menyerahkan ke Tan Kota berdampingi dengan KUPTD dan untuk dapat dilakukan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan. Monyet tadi sempat menyerang warga atau seperti apa? Informasi yang kita dapat di lapangan sempat menyerang warga dan warga juga sempat juga melakukan perlawanan terhadap monyet tersebut sehingga dijaga ketat oleh warga. Saat kita tangkap sempat juga melawan dan untuk tidak mengganggu aktivitas warga kita bawa ke hutan kota untuk mendapatkan pemeliharaan lebih lanjut. Monyet tadi sempat terluka, Pak? Sempat terluka karena mungkin sempat dilakukan perlawanan oleh warga dan di bagian pipis. Mudah-mudahan nanti dapat dilakukan pemeliharaan melalui dokter medis hewan yang ada di hutan. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.